Baik teman-teman, ondalis-ondalista, kembali lagi ke koleksi sepedanya Abah Halim. Yang ingin saya review kali ini ya, Burgess Wandu ataupun Burgess Unisex ya, seri H. Dan sepeda ini nanti akan dilempar juga bagaimana berapa nanti orangnya sendiri akan menyampaikan kepada Anda semua. Tugas saya di sini mereview sedetail mungkin tentang sepeda Burgess seri H ya kan, Burgess Wandu seri H ini apa saja yang sudah orisinil dan apa yang masih belum orisinil menjadi PR buat Anda semua, dan dengan harga yang ditawarkan sama Abah nanti cukup relevankah ataupun ini sudah memang cukup murah lah intinya untuk sepeda langka seperti ini. Kenapa? Karena sepeda Burgess intinya untuk saat ini ya, khususnya untuk yang unisex seperti ini, yang Wandu seperti ini, sudah jarang sekali. Apalagi yang utuh seperti itu. Adapun mungkin cuma frame-nya saja atau bayangan saja yang bisa Anda temukan. Setirnya sudah tidak kupu-kupu seperti itu. Padahal pakem dari sepeda Burgess unisex seperti ini adalah dari setirnya ini teman-teman. Baik, saya akan awali review kali ini tetap seperti biasa saya dari setangnya atau setirnya ya. Untuk Burgess Wandu atau unisex ini setangnya masih original teman-teman. Burgess, ada tulisan Burgess ya. Ada yang lebih tua lagi, ENR, seperti itu ya kan. Seperti video yang sebelumnya saya review tentang Burgess Wandu seperti ini ya. Khusus ini Burgess, tapi ini masih original teman-teman. Bahkan kayuhannya ini juga ya. Pegangannya, handle-nya ini original. Ya, bautnya masih original semua. Ya, dan juga ditambah secara pemanis ada belt stopper juga di sini. Yang masih fungsi dengan baik ya. Dan juga teman-teman ya, comsteer. Ya, ini original teman-teman, asli Mas Ian. Asli sampai ke bawah, ya. Pas terus holder juga. Ya, holder lampunya ini asli teman-teman. Masih bagus ya. Dan juga didukung dengan lampu milat yang cukup cantik ya. Jadi kesannya lebih cantik sekali untuk sepeda ini. Kita turun ke bawah ya, masih banyak original, sayap sudah pasti. Memang kalau kita lihat cat dari sepeda ini tinggal sedikit, kurang lebih 40% ya. Tetapi kalau bahasa Jawa nyoninya sepeda ini masih ada teman-teman. Ya, jadi besinya ini terlihat betul-betul kuno, sangat antik sekali ya. Padahal ini bukan cat, ya. Memang besinya seperti ini ya. Catnya hanya tinggal sedikit seperti ini. Utuh, tidak ada kropos. Saya pastikan lagi sepeda ini utuh, tidak kropos. Sayapnya pun tidak ada yang dempulan teman-teman. Original semua ya. Dibantu dengan angkernya juga Boss di sini ya. Tas terus. Ke bawah ini juga 36 ya, England 32 pak 36 ya, sudah cekung seperti ini, jendol ya seperti itu, seperti Gregida itu tentang ini bagus sekali, sudah 36 untuk di depan ya, bagus. Dan juga ke belakang teman-teman, kita lihat ke belakang dari sini ya. Sadelnya sudah lebar, dibungkus, jadi kesannya bila Anda seneng goes kemanapun untuk, mohon maaf, di pantat tidak terasa pegal ya, tetap enak, empuk sekali. Dan kebetulan ini juga seri H ya, produksinya ya kan, seri H 64272, nanti kita akan cek pastinya produksi tahun berapa. Di sini Abah Halim menceritakan beliau mendapatkannya memang dalam keadaan seperti ini. Dan juga di sini sudah menggunakan YY ya. Burgess memang rata-rata YY. Ini sudah pakem sudah. Untuk ke belakang ya, sudah listnya sudah klasik, ini menunjukkan juga ketuaannya ya. Tidak ada bekas las, kuningan atau apa. Memang ini masih utuh sepeda ini. Sukitan ke belakang keseluruhan, pelek depan dan belakang sama-sama 36. Dan kayuhannya pasti sangat ringan. Dan juga disokong oleh Miami standar ya. Ini sudah standar apa namanya? Pakon 2 gitu ya, Pak ya. Dan kuncinya di sini sudah menggunakan golden year. Dan juga teman-teman bisa dari depan lagi, Mas. Dari sini memang menggunakan masih standar sekali ya, masih keroncong seperti ini. Ini dari Burgess memang rata-rata seperti itu standarnya, dan disokong dari dongkrak pinggir Mirikoba, ini mengesankan juga lamanya dari sepeda ini. Jadi sepeda ini cukup istimewa teman-teman, baut semua nggak ada yang diganti, masih original seluruhan ya, sampai baut yang atas ini masih original semua ya. Jadi bila Anda nanti ya kan
berminat sekali lagi dengan sepeda ini, Anda akan mendapatkan sepeda yang cukup utuh. Nah, mungkin sekarang saya akan panggilkan pemiliknya untuk Abah Halim, ya, sedikit biar seandainya Anda berminat dengan sepeda ini, ya, alur ceritanya Anda mendapatkan sepeda ini jelas dari siapa. Nah, beliau ini sekali lagi Abah Halim, memilih sepeda itu masih mengutamakan pakem, begitu bahaya. Dan beliau juga memiliki sepeda wardu, apa, bekas pandu ini gimana, Pak? Kenapa tertarik ini dengan awalnya, Pak, beli sepeda ini, Pak? Langka. Satu, sudah langka. Dapat dari mana, Pak? Dari Mojosari. Mojosari. Mojosari mana, Pak? Tempat sini, Pak, ya? Mojosari, Labruk. Labruk, ya. Indra. Indra, jadi di sekitaran Lumajang, teman-teman. Dan terus juga, sepeda ini kan masih utuh, Pak, ya? Terus, ada rencana mau dilepas ini, Pak, ya? Lepas pokoknya 4 juta bersih. Jadi untuk teman-teman ya yang menanyakan Burgess Wandu yang masih utuh mau dijual enggak, seperti video saya yang sebelumnya ya kan, ini yang mau dijual. Ya, beliau Abah Alin ya memaharkan sepeda ini 4 juta. Ya, kalau kita preteli non sewu ya kan, nunsu kita preteli dari lampu, dari keseluruhan dan ini keseluruhan sebenarnya sudah harga yang cukup kompetitif, cukup bagus, dan cukup nyata bila Anda beli tentang sepeda ini. Kenapa? Karena memang barangnya utuh, ya kan? Mungkin ada harga di bawahnya, tapi keutuhannya tidak seutuh sepedanya Abah Halim. Begitu, Bang Inge. Nah, ada yang ingin ditambahkan bagi penonton Pitkebo TV, kalau ada yang tertarik sepeda ini, Bang? Ada ya, intinya layak untuk dimiliki, Pak, ya? Ya, pokoknya pantas lah. Pantas sekali, teman-teman. Untuk koleksi. Nah, bagi jenengan yang suka goes dan suka koleksi, ya, apalagi untuk bapak-bapaknya yang ibunya mau ikut goes, sepedanya belum cocok, dan ingin memberikan yang terbaik, ini tepat. Burgess, kalau dinaiki Ontelista, khususnya ibu-ibu, ini mantap sekali ini sepeda ini. Begitu review tentang Burgess Wandu, punya Abah Halim yang ingin dijual, nggih, sekali lagi yang ingin dijual. Bagi Anda yang berminat, monggo, nomor masih di deskripsi, nomor WA saya dan juga nomor telepon Abah Halim. Begitu yang bisa saya sampaikan pada jenengan yang saya review tentang sepeda bekas pandu, mudah-mudahan sekali lagi menjadi referensi buat Anda, bagi Anda yang memiliki yang sama tapi kasih belum tahu pakemnya, ya, dan juga memberikan informasi lebih tentang sepeda Burgess Wandu ya kan, atau Burgess Unisex yang saya informasikan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.